إنه من سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم Dan kemarin kita sudah sampai kepada menceritakan pernikahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidatu Nisa'il Alamin, pemimpinnya para wanita kelak di sorga, Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Jadi setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Khadijah, maka seluruh kekayaan Khadijah diserahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya betul-betul Khadijah melepaskan seluruh beban dunia dan fokus menjadi ibu rumah tangga bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak disibukkan dengan karirnya. Karena ketika itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak dianugerahi keturunan. Empat dari wanita dan dua dari laki-laki. Maksudnya dari rahim Khadijah. Pertama Zainab. Yang kedua Ruqayyah. Yang ketiga Ummu Kulthum. Dan yang keempat Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhunna. Kemudian anak laki-laki yang pertama Qasim dan meninggal di waktu kecil. Kemudian yang kedua Abdullah atau disebut dengan At-Tayyib. Ada yang mengatakan tiga dari putra Khadijah, ada yang mengatakan dua. Tetapi semua anak laki-laki Rasul meninggal di waktu bayi. Sampai pun ketika kelahiran Ibrahim putra Maria Kibtiyah pun tidak sampai 2 tahun usianya sudah meninggal. Artinya tidak ada yang hidup dari turunan Rasul yang laki-laki. Semua yang hidup itu perempuan dan Rasul menyaksikan pernikahan mereka. Baik pernikahan Zainab dengan Abul As ibn Rabi, kemudian pernikahan Ruqayyah dan Ummu Kulthum dengan kedua putra Abu Lahab, kemudian diceraikan keduanya dan dinikahi oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu an, ataupun pernikahan Fatimah dengan Ali radhiyallahu an. Karena seluruh anak-anak Rasul itu meninggal sebelum Nabi. Zainab meninggal, Nabi masih hidup. Ruqayyah meninggal, Nabi masih hidup. Kemudian juga Ummu Kulthum meninggal, Nabi juga masih hidup, kecuali Fatimah. Fatimah itu meninggal setelah Rasul meninggal 6 bulan setelahnya. Karena sudah dihabarkan saat detik wafatnya Rasul, kata Fatimah, Rasul membisikkan kepadaku bahwa aku orang pertama yang akan menyusul dia dari keluarganya. Makanya sepeninggal Rasul 6 bulan setelahnya Fatimah meninggal. Artinya semua putra Rasul meninggal sejak kecil, tapi anak perempuannya meninggal ketika sudah berumah tangga semuanya. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebab inilah maka Khadijah betul-betul menjadi ibu rumah tangga karena anak-anaknya banyak. Dia harus mengurus anak-anaknya dan seluruh kekayaan Khadijah dan bisnisnya betul-betul diserahkan kepada Rasul. Jadi Rasul yang mengelola seluruh bisnis Khadijah. Karena percaya Khadijah menyerahkan harta kepada Rasul. Enggak tahu kalau posisi Rasul digantikan antum, enggak tahu Khadijah percaya atau gitu ya. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Karena banyak di zaman sekarang, kalau menikah dengan janda kaya itu
sebelum menikah sudah main notaris. Ini punya saya, jangan diganggu-gugat. Yang itu punya kamu, ambil sana. Intinya bahwa Nabi SAW mulai memainkan menjadi seorang peniaga handal dan ulung. Di sinilah Nabi SAW banyak kenal para pedagang-pedagang Arab. Seperti Abu Bakar, Uthman, Abdurrahman bin Auf, Zubair, dan banyak sekali para peniaga hebat di zaman itu yang kemudian akhirnya berkawan dengan Rasul. Walaupun demikian, Nabi SAW masih tetap diberikan julukan oleh orang-orang Quraisy itu Sadiqul Amin. Jadi walaupun Nabi sudah menikah dengan Khadijah dan sibuk dengan perniagaan, dia masih tetap menerima titipan barang. Jadi orang-orang Quraisy itu yang pergi takut uangnya hilang dititipkan di rumah Nabi. Dititipkan di rumah Nabi dan begitu seterusnya. Bahkan sampai diangkat jadi Nabi pun sama. Seolah-olah di tengah-tengah Quraisy itu Nabi membuat bank syariah pertama dalam Islam. Tempat penitipan barang wada'ah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Sampai ketika usianya mendekati 40 tahun, 37 tahun kurang lebih seperti itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai bosan. Bosan dengan dunia, bosan dengan berniaga. Karena melihat orang-orang Quraisy itu semakin hari semakin bejat. Semakin hari semakin buruk kondisinya. Tradisi-tradisi jahiliyah itu makin menyebar merajalela. Mulai dari penyembahan kepada berhala, minum khamer, perzinahan, perjudian, dan yang semacamnya. Maka fitrah Nabi SAW menolak. Dari situ Nabi SAW yuhibbu tahannut, mulai suka menyendiri. Terkadang dia pergi ke Muzdalifah satu bulan, terkadang dia pergi ke Mina, terkadang dia pergi ke tempat-tempat untuk tafakkur. Sampai ketika usianya di usia 39 tahun 6 bulan, 39 tahun 6 bulan. Disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dikejutkan dengan mimpi kafalaki subhi. Mimpinya itu seperti falak subuh. Apa maksudnya? Artinya selama 6 bulan sebelum Rasul diangkat jadi Nabi itu selalu mimpi malamnya. Anehnya malamnya mimpi, besoknya kenyataan mimpinya. Setiap beliau mimpi, mesti terjadi mimpinya. Persis seperti yang dimimpi kejadiannya. Makanya seperti falak subuh. Dan begitulah para Nabi. Terkadang beli dengan mimpi. Seperti Yusuf dalam penjara mentakwilkan mimpi. Ibrahim alaihi salatu wassalam juga ketika mendapatkan perintah untuk menyembelih Ismail pun dimulai dengan mimpi. Dan mengatakan kepada Ismail, ya bunai inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, semalam aku bermimpi, aku menyembelih kamu, bagaimana pendapatmu? Dan mimpinya para nabi adalah perintah Allah dan wahyu. Jadi Nabi SAW sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul dimulai dengan mimpi dulu, asyik mimpi saja malamnya. Tapi anehnya mimpinya menjadi sebuah kenyataan. Malam mimpi, besoknya terjadi. Malamnya mimpi, besoknya terjadi. Dan itu selama 6 bulan. Ketika genap usianya di 40 tahun, maka Nabi SAW bermimpi. Dalam mimpinya didatangi oleh seseorang jelmaan dari malaikat. Kemudian membacakan ayat Al-Quran di dalam sebuah gua. Maka rupanya mimpi ini menjadi sebuah kenyataan. Tepat di usia 40 tahun, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada Rasul, nikmat yang sangat besar. Nikmatun nubuwwati war risalah, nikmatun nubuwwati war risalati. Nikmat kenabian dan nikmat risalah. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di usia 40 tahun, kenapa Allah pilih 40 tahun? Karena usia 40 tahun itu usia lagi matang-matangnya. Makanya Allah mengatakan, "Falamma balagha 40 sanatan qala rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amtu 'alayya wa 'ala waliday."
Biasanya orang kalau sudah usia 40 tahun itu matang otaknya. Secara emosi sudah stabil. Nikmat pun secara global sudah diberikan Allah. Karena biasa di usia 40 tahun itu sudah berumah tangga. Di usia 40 tahun sudah punya anak. Di usia 40 tahun biasanya sudah ada pekerjaan yang mapan. Di usia 40 tahun sudah bisa merendahkan emosi. Di usia 40 tahun bisa berpikir. Bisa menimbang. Makanya kemudian usia ini ada rahasia. Rahasia di balik 40 tahun itu. Kenapa Rasul di usia ini diangkat jadi Nabi? Kan bisa saja Allah angkat di usia 30 tahun, di usia 25 tahun supaya lagi kencang-kencangnya kan gitu. Tapi tidak, Allah mengangkat Rasul di usia 40 tahun. Karena disitulah memang matang-matangnya usia manusia. Makanya penduduk sorga pun usianya antara 40 sampai 43 tahun kan. Sama dengan Nabi Isa bin Maryam ketika diangkat usianya berapa? 43 tahun. 33 tahun apa? Jadi penduduk apa namanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi dan Rasul di usia 40 tahun. Bagaimana kisahnya? Jadi suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tepat di bulan Ramadan. Lebih tepat lagi di 10 akhir Ramadan. Lebih tepat lagi di tanggal-tanggal ganjil bulan Ramadan di 10 akhir Ramadan. Bisa 21, bisa 23, bisa 25, bisa 27, bisa 29. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah satu bulan tahannud beriktikaf di dalam gua yang disebut dengan Gua Hira. Disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam tafakkur. Tiba-tiba ketika dia sedang tafakkur, datang malaikat Jibril dalam bentuk manusia. Ingat, Jibril itu kalau datang menemui Rasul pasti akan berpenampilan dengan penampilan yang indah, yang bersih, yang tampan, yang ganteng supaya tidak menakuti. Masuk dia ke dalam gua, kemudian mengucapkan salam, assalamualaikum ya Muhammad. Nabi bingung karena Nabi tidak kenal dia. Layaknya antum kalau ketemu kawan, kemudian salaman, assalamualaikum, salaman, kemudian antum pelukan. Maka Jibril tiba-tiba setelah salaman memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sangat erat sekali. Kemudian Jibril mengatakan di telinga Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Iqra ya Muhammad. Iqra ya Muhammad. Baca wahai Muhammad." Nabi ini ummi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Maka Rasul mengatakan, "Ma ana biqari, aku tidak bisa baca." Tapi Jibril kemudian kedua kalinya menyebut Iqra dengan mengeraskan lagi pelukannya dan mengatakan, Iqra ya Muhammad. Rasul tetap mengatakan, ma ana biqari. Yang ketiga kalinya Rasul makin menekan pelukannya sehingga Rasul keluar keringatnya karena ketakutan dan mengatakan, Iqra ya Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma ana biqari. Subhanallah, sayyidul malaika memeluk sayyidul anbiya'i wal mursalin. Kedua pemimpin, pemimpin langit dan pemimpin bumi berpelukan di sini. Pemimpin para malaikat Jibril, sayyidul malaika, dan pemimpin para nabi, pemimpin para rasul, bahkan pemimpin manusia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua pemimpin sedang berpelukan. Sangat indah sekali. Tiga kali Jibril mengatakan ma'an apa Iqra, dan Rasul tiga kali pula mengatakan ma'ana biqari, ma'ana biqari. Akhirnya Jibril pun kemudian mentalkinkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Lima ayat dalam surah Al-'Alaq. Inilah lima ayat pertama kali turun kepada Rasul dari surah Al-'Alaq, yang sebelumnya belum pernah Quran turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu peristiwanya tepat di malam Lailatul Qadar. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan maksudnya turunnya Al-Quran di malam Lailatul Qadar itu maksudnya secara jumlah keseluruhan 30 juz
dari Lauhil Mahfud ke Baitul Uzza di langit pertama. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud awal mula turun Quran surah Al-Alaq itu di malam Lailatul Qadar. Adapun ayat-ayat yang lain ya disesuaikan dengan peristiwa dan kejadian. Tapi yang pertama kali turun kepada Rasul di malam Lailatul Qadar. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan syahrur ramadhan alladzi umzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu bulan diturunkan Al-Qur'an dan lebih khusus lagi malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar itu malam Lailatul Mubarak. Malam yang penuh dengan berkah. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kemudian Jibril membacakan kalimat Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rasul ikut-ikut membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Maka Rasul cepat-cepat mengikuti gerakan Jibril. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasul untuk tidak mengikuti ucapan Jibril. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Jangan kau tergesa-gesa. Dengarkan saja gitu. Enggak usah mengikuti Jibril. Satu ayat kau ikut satu ayat karena takut lupa. Karena Allah Subhanahu wa taala kumpulkan Al-Qur'an itu ke dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna jama'na 'alaika Qur'ana. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah turun surah Al-Alaq 5 ayat pertama ini, resmilah Rasul diberikan SK dan didaulat menjadi seorang nabi. Nubbi'a bil Iqra wa ursila bil Mudatsir. Maka dia diangkat menjadi nabi dengan turunnya surah Iqra atau Al-Alaq. Setelah kejadian ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketakutan manusiawi. Berada di dalam gua sendirian, tiba-tiba dikejutkan oleh seseorang, tiba-tiba kemudian mengajarkan surah Al-Alaq kepada Rasul dan memaksa untuk diikuti dan dibaca gitu ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dalam kondisi ketakutan. Dia datang kepada Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Kemudian mengatakan kepada Khadijah, "Ya Khadijah, ya Khadijah, zammiluni zammiluni." Wahai Khadijah, selimuti aku, wahai Khadijah, selimuti aku. Maka Khadijah pun kemudian menyelimuti Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah peristiwa itu. Kemudian Khadijah memberikan ketenangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena begini, coba kondisinya berada di atas ketinggian. Gua Hira itu kan di atas bukit. Mekah di bawah. Dia di atas bukit. Dari gua itu nampak Mekah. Tidak ada orang tiba-tiba muncul orang itu pergi dan datang dan pergi tidak diketahui. Tiba-tiba kemudian hilang begitu saja ya. Maka wajar Rasulullah SAW takut. Sehingga kemudian berpikir apakah dia itu jin ataukah dia malaikat ataukah dia makhluk apa gitu ya. Wajar Nabi SAW takut jadinya ya. Akhirnya kemudian dia pun datang menemui Khadijah dengan menggigil untuk diselimuti. Khadijah ingin menenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Kalla wallah ma yuhzikallahu abada." Wahai suamiku, peristiwa ini jangan kau pikirkan. Ini bukan peristiwa yang akan menghinakan dirimu. Bahkan peristiwa ini demi Allah, Allah tidak mungkin menghinakan dirimu. Kamu ini orang baik. Innaka latasilur rahim, kamu orang yang menyambung silaturahim. Wa tahmilul kal, menanggung beban orang-orang. Wa taqsibul ma'dum, membantu orang yang kesusahan. Wa taqri dhaifa, membantu memuliakan tamu-tamu. Wa tu'inu ala nawabi'il haq, dan engkau senantiasa membela kebenaran. Engkau orang baik, tak mungkin kamu ini peristiwa ini menghinakan dirimu hai suamiku. Jadi Khadijah memberikan ketenangan kepada Rasul dengan cara menyelimuti Rasul, kemudian masuk dalam selimut, kemudian dihiburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Rasul tenang. Cukup sampai di sini tidak. Khadijah ingin memastikan kepada Rasul peristiwa ini kepada saudaranya Waraqah ibn Naufal. Maka berangkatlah Khadijah
dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju Waraqah ibn Naufal. Waraqah ibn Naufal ini seorang hanif yang mengikuti ajaran Ibrahim alaihi salatu wasallam, dan dia masuk agama Nasrani dan memperdalam Nasrani sehingga dia tahu paham tentang kenasranian. La Khadijah membawa Rasul menghadap Waraqah untuk mengkonsultasikan peristiwa itu. Datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Waraqah ibn Naufal dan juga Khadijah. Kemudian mulailah bercerita tentang peristiwa ini. Rasul menceritakan kondisi mulai dari sering mimpi, kemudian mimpinya seperti falak subuh, kemudian sampai dia tahannut di gua, tiba-tiba datang orang kemudian membaca surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ketika Rasul membaca 5 ayat surah Al-Alaq, tiba-tiba Waraqah ibn Naufal menangis. Menangis. Kemudian Rasul mengatakan, kenapa saudara menangis wahai Khadijah? Kata Khadijah, biarkan saja. Nanti dia akan mendatangkan dengan kabar yang telah terjadi dengan. Maka tiba-tiba kemudian Waraqah ibn Naufal mengatakan, wahai ibn ammi, wahai anak pamanku, maksudnya Khadijah. Sesungguhnya suamimu ini, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan diangkat menjadi nabi. Dia akan diangkat menjadi nabi. Dan kelak kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mengangkat dia jadi rasul, maka dia akan dikeluarkan oleh kaumnya. Nabi kaget. Ketika Waraqah mengatakan dia akan dikeluarkan dari kaumnya, Rasul langsung menyela-nyela. Awa mukhriji kaumi? Wahai Waraqah, apakah kaumku akan mengusir diriku? Padahal aku ini Ibnul Arab. Saya anak dari pemimpin Arab Abdul Muttalib. Kenapa saya dikeluarkan? Kenapa saya diusir gitu ya? Maka Waraqah mengatakan, ya Muhammad, apapun yang kau bawa, atau siapapun yang membawa apa yang kau bawa, kecuali pasti akan diusir, kecuali pasti akan dibunuh, kecuali pasti akan disakiti, tetapi tenang, Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Kata Waraqah, seandainya laitani akunu hayyan id yukhrijuka kaumuk, kalau seandainya aku masih hidup wahai Muhammad ketika kaum mengeluarkan kamu dari Mekah ini, apa kata Waraqah ibn Naufal, tentu aku yang akan terdepan menjadi pembela dirinya. Dari sini menunjukkan bahwa Waraqah ibn Naufal beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia berjanji kalau seandainya ketika Allah mengutus engkau menjadi nabi dan rasul dan kaum mengeluarkan dirimu dari kaummu ini, maka saya akan membelamu. Menunjukkan Waraqah beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada khilaf para ulama tentang siapa yang beriman dari kalangan orang dewasa. Ada yang mengatakan Waraqah, ada yang mengatakan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla. Maka dari sini Khadijah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan maklumat dari Waraqah bahwa suaminya akan diangkat bukan hanya jadi nabi tapi jadi rasul. Maka hari pertama lewat setelah konsultasi kepada Waraqah, hari kedua, hari ketiga, satu minggu, satu bulan, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian balik lagi ke gua, tidak tampak juga Jibril datang lagi. Bulan kedua tidak juga Jibril datang. Bulan ketiga Jibril tidak datang lagi. Bulan keempat, bulan kelima, sampai bulan keenam, 6 bulan setelahnya, Nabi mulai sempit dadanya. Sehingga mungkin bahasa kita, ah betul tuh Waraqah ini ceritanya, gitu loh bahasa kitanya. Jangan-jangan dia buat cerita saja, kata. Karena Jibril cuma satu kali, habis itu tidak datang lagi. Sesak dada Nabi. Sampai ada dalam sebuah asar itu, saking sesaknya dada Nabi, Nabi sampai naik ke atas bukit dan hampir bunuh diri. Karena dia merasa, apakah saya ini gila? Apakah yang datang kepada saya ini jin? Apakah setan? Gitu ya. Karena tidak datang lagi satu kali aja masalahnya. Tetapi riwayat asar tentang Rasul akan terjun dan bunuh diri, ya sebagian ulama juga ada yang mengkritik, tidak benar kisah itu. Tapi ada juga yang menetapkan karena ada asar. Tiba-tiba ketika Nabi SAW naik ke atas bukit, sudah sesak di dadanya, dari langit tiba-tiba ada yang memanggil dia. Ya Muhammad, ya Muhammad, irfa ra'sak. Wahai Muhammad,
angkat kepalamu. Ketika dia mengangkat kepala, rupanya Jibril datang dalam bentuk asli. Kalau pertama kan dalam bentuk manusia nih. Ini dalam bentuk asli. Sedang duduk di antara langit dan bumi terbentang 600 sayap. Yang satu sayap sadal ufuk. Sadal ufuk itu artinya panjangnya mulai terbenam sampai terbitnya matahari. Jadi kalau kita melihat ke depan sayap Jibril, melihat ke belakang sayap Jibril, ke samping kiri kanan sayap Jibril, seolah-olah langit ditutupi oleh sayap Jibril. Dan tidak ada yang mengetahui tentunya kecuali Rasul, yang diperlihatkan Jibril menampakkan dalam bentuk asli, memiliki 600 sayap dan sangat besar sekali. Dan memanggil-manggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sontak saja Rasul makin takutlah. Ketemu orang dalam gua saja sudah takut, macam mana pula ketemu Jibril dalam bentuk rupanya yang asli. Ibaratnya antum datang ke hutan Jabal Uhud sana, ketemu dinosaurus, kan itu. Apa enggak minggat? Umganglah, jangan dinosaurus lah. Ular sawah saja antum sudah ketakutan. Jangan ular sawah, ada orang yang takut kecoa, ikhwan. Ada kecoa terbang di rumah, takut ngambil sapu. Bukan kecoa yang diperang itu, listrik kena perang sama dia. Sama gagang sapu, saking takutnya. Ini yang ditampakkan, makhluk besar. Lari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril terus memanggil-manggil. Masyurul muslimin yang dimuliakan, sampai akhirnya dia sampai di rumahnya, kemudian pintu tidak tertutup, langsung masuk ke kamar. Kemudian dia memanggil-manggil Khadijah, dathiruni ya Khadijah, dathiruni. Aina Khadijah, di mana Khadijah? Sambil menggigil ketakutan, kemudian mengambil selimut, masuk ke dalam selimut. Rupanya Jibril, suaranya masuk ke dalam selimut. Ya ayyuhal mudathir, kum fa'amdir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, warrujza fahjur, wala tamnun tastakthir, wali rabbika fasbir. Turun surah Al-Mudathir. Di balik selimut. Ya ayyuhal mudathir, hei orang yang berselimut. Kum. Lagi ketakutan dia. Disuruh berdiri cuma ingat. Dia dah takut, Rasul takut menghindari Jibril. Masuk ke dalam selimut. Karena kenapa berselimut? Selimut ini minimalnya mengurangi rasa takut, ikhwan. Antum kalau takut ambil selimut, itu kurang takutnya. Itu bisa mengurangi rasa takut. Tiba-tiba kemudian suara Jibril masuk pula ke dalam selimut, kan? Hei orang yang berselimut, jangan tidur. Kum, berdiri. Fa'angdir, berikan peringatan kepada manusia. Kum, fa'angdir. Warabbaka fakabbir, dan bertakbirlah kepada Rabbmu. Wa thiyabaka fatahhir, sucikan, bersihkan pakaian. Wali rabbika fasbir. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala turunkan surah Al-Mudathir ketika Rasul berada dalam selimut itu. Maka dengan turun surah 5 ayat surah Al-Mudathir, yang sebelumnya 5 ayat surah Al-Alaq, dari sinilah Rasul didaulat menjadi Rasul. Karena diangkat jadi Nabi dengan turun surah Al-Alaq, diangkat menjadi Rasul dengan turun surah Al-Mudathir. Nubbi'a bil-alaq wal-ursila bil-mudathir. Lalu apa bedanya surah Al-Alaq dengan surah Al-Mudathir itu? Kenapa Al-Alaq mengangkat Rasul jadi Nabi? Kenapa pula Al-Mudathir mengangkat Rasul jadi Rasul? Karena dalam surah Al-Alaq belum ada perintah menyampaikan. Dalam surah Al-Alaq itu hanya perintah belajar. Iqra, baca. Dan baca itu alat belajar. Orang cerdas karena baca. Belum ada perintah menyampaikan kepada manusia. Makanya belum jadi Rasul. Tapi surah Al-Mudathir ini sudah perintah. Kum fa'angzir. Hei berdiri. Berikan peringatan kepada manusia. Ketika ada perintah itu, jadilah dia Rasul. Nabiyan wa Rasulah. Raditu billahi Allah wa bil islami dina Muhammadin nabiyan wa Rasulah. Nubbi'a bil alaq wa ursila bil mudathir. Diangkat jadi Nabi dengan turunnya 5 ayat dalam surah Al-Alaq. Dan diangkat menjadi Rasul dengan turunnya 5 ayat dalam surah Al-Mudathir. Maka dari sini lengkaplah risalah kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kemudian Jibril membisikkan suaranya di dalam selimut, maka Rasul kemudian mulai menceritakan kepada Khadijah kejadian itu. Maka Khadijah langsung teringat apa yang dikatakan Nawfal.
dan dia mengatakan, asyhadu annaka Rasulullah, aku bersaksi wahai suamiku, engkau adalah utusan Allah. Maka dia orang yang pertama kali beriman sebelum ada manusia baik perempuan atau laki-laki yang beriman, maka dialah orang yang pertama kali beriman. Dan itu disepakati oleh ulama sejarah. Kecuali ada beberapa dai di negeri kita mengatakan bahwa Khadijah itu Nasrani. Nah, biarin sajalah. Ya. Maka kita katakan bahwa Khadijah Muslimah. Dia orang yang pertama kali masuk Islam dari semua laki-laki dan perempuan. Makanya ketika dari Khadijah setelah meninggalnya Khadijah itu, maka Nabi SAW langsung teringat Khadijah menyembelih kambing dibagi-bagikan ke kawan-kawannya. Aisyah cemburu. Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, di depan mulu ada gadis cantik lagi. Sementara istrimu yang sudah meninggal itu sudah tua, sudah enggak ada, sudah mati, kok masih sebut-sebut dia juga, katanya. Cemburu dia, hati-hati antum ya. Antum kalau pernah beristri, kemudian meninggal pula istri antum, jangan diaminkan. Kemudian setelah itu menikah lagi, jangan ceritakan kebaikan istri antum yang sudah meninggal ke istri yang kedua yang masih hidup. Itu mengundang cemburu. Enggak boleh. Mengundang cemburu, ikhwan. Karena terkadang ya kita harus juga memberikan perasaan yang baik juga ya. Lihat Aisyah saja cemburu. Makanya ada satu kisah. Ada seorang suami itu cinta sekali sama istrinya, cinta mati. Cinta mati. Allah takdirkan tidak punya anak. Kata istrinya, bang, nikah lagi lah, bang. Kata suaminya, tidak mau. Abang ini tidak punya laki-laki lain kecuali hanya dirimu yang kusayang. Enggak ada lagi cinta sejati kecuali untuk. Sudah jangan cerita nikah lagi. Akhirnya terus sudah lama bertahun-tahun tidak punya anak juga. Istrinya mendorong seperti nikah lagi. Tapi suaminya jawabannya sama. Rupanya istrinya ini terkena penyakit kanker. Masuklah rumah sakit. Karena saking sayangnya dengan istrinya, sampai rela dia tidak bekerja. Dia tunggu istri di samping istrinya di rumah sakit dan pekerjaan dibawa ke rumah sakit. Laptopnya dibawa ke rumah sakit. Saking tidak mau pisah dengan istrinya. Ketika itu istrinya mengatakan, bang, lihat kondisiku. Aku sudah sakit parah. Sebaiknya kau nikah lah, san. Bayangkan. Dalam detik-detik seperti ini suruh nikah. Apalagi ada ponis dokter, usiaku tidak sampai satu bulan akan meninggal dunia. Saya ingin menyaksikan kau menikah lagi. Tapi memang cinta mati, tidak mau dia. Kalau antum ada rekomendasi dari istri seperti itu, tidak nunggu dua hari, dua detik, langsung akan nikah. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya setelah betul-betul menghembuskan sesuai dengan prediksi dokter, hanya dalam beberapa minggu dia meninggal, meninggallah istrinya. Meninggal istri. Rupanya setelah beberapa hari, datang pembantunya. Memberikan hadiah, kado dari istrinya sebelum wafatnya. Dan isinya cermin. Kemudian setelah dibuka, rupanya cermin biasa. Kemudian di balik cermin itu ada surat. Dan mengatakan, bang, boleh jadi abang menikah ketika saya masih hidup, abang takut saya cemburu. Sekarang istrimu lah sudah di kuburan. Sudah di liang lahat. Alam sudah berbeda. Apakah abang tidak mau nikah lagi? Mau cemburu sama siapa? Orang yang sudah dalam kuburan. Subhanallah kan. Akhirnya dia mengatakan dalam surat terakhirnya. Tetapi kalau memang engkau sayang kepadaku, kalau Allah takdirkan dengan istrimu yang baru, kau dapat keturunan perempuan, berikanlah nama anak perempuanmu itu dengan namaku. Wah, ini cinta sejati nih. Kayak sinetron saja jadi. Ya kan? Tapi ini kan kisah nyata ya, kawan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Intinya bahwa Aisyah cemburu. Kalau Nabi SAW kemudian selalu menceritakan Khadijah ini. Jadi akhir kemudian Rasul memberikan apa namanya alasan kenapa dia tidak bisa menghilangkan Khadijah di benaknya itu. Sini Aisyah. Saya kasih tahu ya. Kemudian Rasul mengatakan, sesungguhnya Khadijah wanita yang pertama kali beriman sebelum ada manusia yang beriman. Khadijah wanita yang pertama kali menginfakkan seluruh hartanya di tengah-tengah manusia bakhil. Khadijah manusia yang pertama kali membenarkan diriku di saat manusia mendustakan diriku.
dan dari rahim Khadijah lahirlah keturunan-keturunan. Siapa yang bisa menandingi Khadijah? Dia orang yang pertama beriman, dia orang yang pertama kali membenarkan, dia orang yang pertama kali menyerahkan hartanya untuk dakwah, dan dari rahimnya lahirlah keturunanku. Dan itu tidak ada pada istri-istriku. Wajar kalau aku nyebut Khadijah, begitu maksud. Artinya bahwa Khadijah spesial bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai tahun wafatnya disebut Amul Hazni, tahun kesedihan. Satu tahun Rasul itu sedih terus. Lihat bantal, nampak Khadijah. Lihat kursi, nampak Khadijah. Bahasanya seperti itu. Orang cintakan semua jadi seolah-olah orang yang dicintainya, kan? Antum kalau cinta sama orang, lihat pohon pisang bisa enggak? Pada di sini. Makanya orang kalau sudah cinta itu kadang-kadang gila loh. Makanya ada kisah Laila Majnun. Antum tahu Laila Majnun? Laila itu nama perempuannya, Majnun itu nama laki-laki. Majnun itu artinya edan, ya, itu gila ya, itu sinting mungkin gitu. Sebut Majnun. Saking cintanya dengan Laila jadi Majnun dia. Jadi gila dia. Senang Majnun ini, kenapa? Karena namanya terukir di malam hari. Bahasa Arabnya malam apa? Lailun. Ah, kekasihku ada. Datang di siang hari benci dia, kenapa? Hilang kekasihnya. Itulah Majnun. Ya. Yeah. Ketika dia suatu ketika berburu, lapar nih si Majnun nih, berburu, pengen makan. Akhirnya adalah dia binatang yang sedang lari dikejar sama dia. Rupanya seekor kijang. Kijang binatang, bukan kijang mobil. Susah diburu kijang mobil. Dibom kalau kijang mobil, ya gak bisa dipanah ya. Jadi, lewatlah binatang kijang, dipanah sama dia. Kena pula kakinya. Kijang kan pandai itu, biasanya dia pura-pura mati. Jadi pura-pura mati, diambillah pisau sama si Majnun ini, dan hampir digorok. Tetapi sebelum digorok, diliatin matanya. Kok matanya sama dengan Laila, katanya. Lihat matanya kijang, itu sama dengan Laila. Akhirnya dilepas. Kata kawannya, kenapa kau lepas? Jangan dibunuh. Mata dia sama dengan Laila. Majnun kau, katanya. Sejak itu disebut Majnun dia. Makanya Laila, Majnun gitu ya. Intinya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Jadi Nabi itu, ya tidak juga kemudian Nabi seperti Majnun, tidak. Maksudnya, orang kalau sudah cinta kepada istri seperti itu. Nabi SAW sampai terngiang-ngiang, makanya kemudian dicarikan orang yang bisa mengobati penyakit itu, nikahlah Rasul dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dan Alhamdulillah, ada pengganti sedikit demi sedikit kan terlupakan. Makanya obat orang yang mencintai istri dan ditinggal mati istri, cepat nikah. Cepat nikah lagi. Nah, itu obatnya. Sebab kalau tidak nikah lagi, kepikiran terus, bisa kurus kering dia. Kurus kering, enggak, akhir malas sana sini. Seolah di dunia itu hanya dia saja. Makanya cepat nikah lagi. Yang istrinya meninggal. Kalau istrinya masih hidup, ya izin dulu. Baik. Balik ke cerita tadi. Jadi pertama yang beriman Khadijah bintu Huwailid. Kemudian setelah itu kan Ali radhiyallahu anhu, itu kan satu atap dengan Rasul. Karena Rasul itu kan sudah lama dididik dan dibesarkan oleh pamannya Abu Talib, maka jazaul ihsan ilal ihsan. Balasan orang berbuat baik itu dengan kebaikan yang sama. Maka Nabi mengambil salah satu putra Abi Talib, dididik di rumah dia. Abi Talib itu kan banyak anaknya, ada namanya Ukail, ada namanya Ali, ada namanya Hamzah gitu ya. Lah masing-masing orang itu mengambil anaknya Abu Talib karena fakir. Seperti Hamzah, apa Abbas, Hamzah dididik oleh Abbas. Kemudian Ali diambil oleh Nabi SAW. Untuk mengurangi beban Abu Talib yang miskin. Lah ketika itu Ali usianya 10 tahun. Ketika melihat Khadijah beriman kepada Nabi SAW, ikut-ikut dia beriman dia. Aku pun bersyahadat, annaka Rasulullah, katanya. Engkau juga adalah utusan Allah Azza wa Jalla. Maka ini orang kedua yang beriman dari anak-anak. Di rumah itu ada budaknya Rasul yang diberdekakan, namanya Zaid ibn Harithah. Zaid ibn Harithah ini sebenarnya hadiah dari Khadijah untuk Rasul. Kenapa? Karena melihat kesedihan dari Rasul ketika meninggal anak-anak laki-lakinya. Karena anak laki-laki, apalagi bagi orang-orang jahiliyah itu zaman dulu, anak emas. Tapi anak perempuan itu tidak suka, makanya orang-orang jahiliyah itu mengubur anak perempuan mereka hidup-hidup. Jadi kalau anak laki-laki lahir itu kebanggaan gitu ya. Makanya Rasul sedih. Melihat kesedihan itulah oleh Khadijah kemudian dicarikan anak laki-laki. Ambil anak gitu ya.
Dapatlah seorang budak, kemudian dimerdekakan. Masih kecil Zaid ibn Harithah ini. Kemudian dihadiahkan kepada Rasul supaya menghilangkan kesedihan Rasul karena meninggalnya Qasim dengan Abdullah. Ada penggantinya Zaid kan itu di rumahnya ini. Ketika Zaid sudah besar, sudah remaja, datang pula orang tuanya mau ngambil lagi. Waktu kecil-kecil diserahkan, sudah gede mau diambil gitu ya. Maka kata Rasul, terserah Zaid, kau memilih aku atau dia. Kata orang tuanya, baliklah kau Zaid, kau akan terus jadi budak di situ katanya. Maka Zaid mengatakan, seandainya aku jadi budak di samping Rasul, lebih baik dibandingkan jadi orang merdeka di samping kalian. Gitu. Dari situ Rasul senang karena Zaid memilih Rasul. Tiba-tiba Rasul kemudian mengatakan, Zaid bukan Ibn Harithah lagi, Zaid Ibn Muhammad. Langsung dinasabkan kepada diri. Dan orang-orang pun akhirnya dikasih tahu bahwa Zaid ini anaknya Muhammad. Turun surah Al-Ahzab. Membantah Nabi SAW, ma ja'alallahu adiyakum abna'akum. Tidak boleh bapak-bapak angkat menasabkan anak angkat kepada bapak angkatnya. Ud'uhum li'aba'ihim huwa aqsatu indallah. Kembalikan nasab bapaknya, itu lebih adil di hadapan Allah. Nah, akhirnya tidak jadi. Diambil lagi, bukan Zaid bin Muhammad, dibalikin lagi di Zaid bin Harithah. Lah Zaid bin Harithah ini orang ketiga yang beriman di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Khadijah, kemudian Ali, kemudian Zaid, kemudian orang luar Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Orang keempat. Dari Abu Bakar inilah masuk Islamlah Utsman bin Mad'un, Utsman bin Affan, Zubair, macam-macam. Nanti kisahnya ada sendiri bagaimana permulaan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di permulaan Islam. Karena sudah isya juga. Dan sudah azan. Ya, kita tutup. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.